Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Umi Indah sekarang ditemani seekor empus yang bernama Otot ya sayang ya. Kenapa Umi Indah memegang empus dan memamerkannya ke anak-anak kelas 2? Karena tema kita pada hari ini adalah hadis, dan hadis judulnya Allah itu suka keindahan, ya. Allah itu indah. Kenapa Allah itu kok menyukai keindahan? Semua ya sayang ya, yang berhubungan dengan yang indah-indah, yang bersih-bersih, yang suci itu Allah suka. Allah suka dengan pecinta makhluk. Allah suka dengan orang yang taat beribadah. Allah suka dengan masjid yang bersih, rumah yang bersih. Dan Allah suka dengan anak-anak yang bisa menjaga diri dari hadas besar dan kecil, dari najis besar dan kecil juga ya sayang ya. Banyak. Makanya anak-anak kelas 2 harus jadi yang terindah buat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya anak-anak kelas 2 semua disayang oleh Allah. Hadisnya bagaimana sayang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamala. Ya sayang, oke, turun dulu sayang. Ya. Umi Indah ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamilun, ya. Wa yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Oke sayang? Ya, itu saja yang bisa Umi Indah sampaikan. Semoga anak kelas 2 selalu berkah, sukses dan bahagia selalu. Wal afa minkum, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.